piye to, Mbak, Mbak? Lho jenengan lho piye to? Aduh. Apa ora weruh nek aku lewat kene lho? Lah iki ki apa garo aku lewat sik. Deloke, Mbak, aku mlaku saka pojokan kono ki lho, Mbak. Ya aku ki aku ngisor lho. Walah. Piye to, Mbak? Kalau aku putar balik ya jauh. Ya wis, buka ya wis. Wis to, aku nang kebon. Engko tak kei coklat iso. Gedhe gak coklate? Wis arep milih sik cilik sik gedhe pokoke bebas. Tenan ya. Oh, oh. Aku ora ngapusi. Iya ora ya, Mbak. Ya wis. Mau ngono kono, njuk engko melu aku nang ngono kebon. Berasal dari Amerika Selatan 5.000 tahun yang lalu. Pohon kakao kini tumbuh subur di daerah beriklim tropis di seluruh dunia. Pohon kakao memang relatif pendek, hanya tumbuh sekitar 4 hingga 8 meter. Mbak, tangkap, Mbak. Meski begitu, struktur dahan dan rantingnya tidak terlalu tebal dan kuat. Makanya ketika memanjat, aku harus lebih berhati-hati. Bisa ke, Pak? Ya, sih. Yuk. Ya. Oh, iya, Mbak. Ya, Pak. Bariki aku jaluk tolong ya. Apa mene, Pak? Coklat iki dikumbah, nggih, Pak. Heeh. Terus baru kulitnya dipotongi cilik-cilik ya. Oh. Coklatnya dicuci, terus kulit dipotong, potong cilik-cilik. Buat apa tuh, Mbak, kulitnya, Mbak? Wis tongko dimasak, mesti enak. Jajan. Masak kok kulitnya kok enggak coklatnya, Mbak? Ya wis to, emang ngono. Ya, aku tak nyiap nih bumbu nih. Oh, iya. Ya wis, oke. Karena bagian kulit kakaonya juga akan diolah, maka kulit harus dicuci dengan air bersih dan disikat untuk menghilangkan zat-zat kimia maupun kotoran yang menempel pada kulitnya. Setelah itu, kakao dibelah dan dipisahkan biji dengan kulitnya. Yang akan diolah oleh Mbak Sarah adalah kulitnya saja, Lur. Sedangkan biji kakao nanti akan aku olah sendiri, yo. Palingan tak jadikan cemilan coklat, Lur. Kulit kakao ini biasanya hanya dibuang atau dijadikan pakan ternak. Padahal, selain bijinya yang terkenal akan beragam manfaat, kulit kakao juga punya kandungan yang gak kalah jos, Lur. Nah, kalau sudah terpisah begini, kulit kakao kemudian diiris tipis-tipis. Katanya sih mau dijadikan tempe tahu Magetan. Ya wis, tinggal aku cuci lagi dan tak antarkan ke Mbak Sarah ya, Lur. Di dapur, Mbak Sarah sedang menyiapkan bahan-bahan untuk tempe tahunya. Sebelum menghaluskan bumbu, ia mengiris dulu daun jeruk dan kubisnya. Nantinya, kubis akan dijadikan sayuran pendamping tempo, sedangkan daun jeruk untuk penyegar dan penyedap rasa bumbu kacangnya. Mbak, ini Mbak, kulit coklatnya, Mbak, udah tak cuci, udah tak potong-potong, Mbak. Ya wis, Lur, bariki aku njaluk tolong ya. Apa meneh, Mbak? Iki lho kulit coklate dicampur dengan siji, mbek beras iki, terus nek wis dilebokne ning kene. Kayak lontong gitu. Oh iya, Pak. Njaluk tolong ya. Ternyata kulit kakao ini mau dijadikan campuran untuk tepo atau lontong, Lur. Cukup campurkan kulit kakao dengan beras, lalu aduk hingga rata. Kemudian, masukkan beras, kulit kakao ke dalam daun pisang yang sudah dibentuk seperti pipa. Oh iya, Lur. Isi setengah bagian saja ya. Jangan sampai penuh, agar tepo tidak meluber saat matang nanti. Jangan lupa kaitkan kembali bagian atas daun pisangnya hingga benar-benar rapat. Selagi aku membuat lontong, Mbak Sarah membuat bumbu temponya. Caranya sederhana.
haluskan bawang putih yang sudah dibakar dengan cabai rawit merah. Setelah setengah halus, baru tambahkan bumbu kacangnya. Tumbuk kembali hingga halus, lalu sisihkan. Kemudian, panaskan air dan rebus gula merah dengan asam jawa hingga mendidih. Sisihkan asam dan tuangkan beberapa sendok air rebusan ke dalam mangkuk berisi bumbu halus. Aduk hingga rata. Aku pun sudah selesai nih Lur, mengisi daun pisangnya. Terakhir, tinggal panaskan air dan rebus tepo selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Makanan tradisional iki merupakan kuliner khas Magetan Lur. Tepo tahu kerap dijadikan panganan sarapan maupun makan siang. Biasanya hanya menggunakan tepo atau lontong biasa, tapi yang ini menggunakan kulit kakao sebagai campurannya Lur. Wih, jos gandos iki Lur. Tepo atau lontong berpadu ciamik Lur dengan kulit kakaonya. Kulit kakao yang awalnya keras karena sudah direbus lama menjadi lembut dan menambah tekstur dari lontongnya. Wah, makanan super iki. Rasanya lezat, banyak manfaatnya. Perebutan gelar juara menjadi lebih seru dengan kemenangan Bezeki serta insiden yang dialami Peko Bagnaya. Apakah sirkuit Mugello akan menghadirkan perseteruan antara kedua rider tuan rumah ini? GP Italia Sprint Race Sabtu 10 Juni jam 7.45 malam. Feature Race Minggu 11 Juni jam 5 sore. Ini baru Trans 7.